kopi. Berarti itu pakai apa itunya, Pak? Pakai klep. Oh, klep, klep yang biasa itu ya? Klep untuk pompa. Sumur di tengah sawah. Bisa buat nyemprot. Ya, kalau buat nyiram nggak bisa ya, Pak? Bisa. Cukup buat nyiram juga. Tuh, tuh. Oh, gitu caranya, Pak. Oh. Oh, gitu aja. Jadi nggak ini ya, Pak? Nggak. Kan kalau di kampung pakai timba tuh, Pak. Oh, ini mah pakai ini aja ya? Ini kan bora. Bora. Ini kan bora. Sumur bornya. Maksudnya bukan pantai kan? Ah, mantap. Udah diamin aja, nanti kan penuh sendiri. Nanti turun? Penuh sendiri. Kalau turun tuh diangkat ntar? Kalau udah penuh, kan terasa berpek. Berarti kan udah penuh. Deh. Oh. Ini satu ember, satu gitu, Pak? Apa lagi? Satu pralon, ya satu ember besar. Ini satu tangki, Pak? Satu tangki berarti tiga. Kurang? Tilu. Tiga ini? Mm-hmm. Kok ini udah penuh aja? Bisa. Oh, aja. Kosong. Oh iya. Berarti satu ember gede ya itu ya? Ya. Praktis ya, Pak? Lumayan. Mantap banget. Ya ide saya. Ide saya, tapi saya belajar di orang itu. Orang mana? Kurang. Iya. Tempat air. Mantap, Pak. Ini kalau ini udah rusak. Iya. Klep udah rusak, jadi ketika turun ya udah nutupnya kurang-kurang normal. Oh, harusnya ketika turun itu nutup penuh ya. Betul. Iya. Itu penuh. Jadi kalau penuh ini pas tiga ini. Ini berapain, Pak? Dua. Yang itunya? Yang bawahnya 2,5. Casingnya 2,5. Itunya 2 in. Sebetulnya itunya harusnya 4 sama 2,5. Jadi punya cadangan. Oh gitu, Pak, hebat lah. Kreatif banget. Kita sebagai petani itu harus kreatif. Iya. Kreatif dan aktif ya, Pak. Ya. Petani teladan. Ya kuma, pinu entas. Entar. Tapi kan saya teknis heula, nyemprot heula. Naker heula. Oh iya. Naker dulu. Baru nyemprot. Jadi enggak perlu jauh-jauh ke kampung ya, Pak, ngambil airnya kalau pas musim kemarau ya. Justru saya kan sama masyarakat itu masih tahu silakan di sini, tapi masyarakatnya ya kurang peduli, rupanya mendingan bawa dari kampung dari jauh ya. Pak, ini berarti kalau sumur baru begini layak minum dong? Bukan layak lagi, memang harus diminum. Berarti bisa buat masak air? Iya, betul. Kalau saya nginep di sini ya masak air dari sini. Oh iya, daripada bawa dari rumah. Iya, kalau ada yang kerja juga saya ngambil dari sini masak pisau. Buat bikin mie kopi ya, Pak? Apa aja lah yang membutuhkan air. Buat mandi juga bisa. Ada di sini ada apa, ember. Saung itu jeng mandi. Cadangan. Tapi ada yang ngambil, jadi malas. Malas ngasihnya lagi. 6 ember. Ntar ada yang ngambil lagi. 6. Jadi ya jangankan di sawah, di kampung loh kalau mau ngambil mah ada aja. Iya. Oh, begitu. Kita lihat, Pak. Saya baru lihat. Nah, itu lihat.